Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan tidak ada pertemuan antara Megawati dan Jokowi usai Lebaran. Mengenai video viral yang dinarasikan ada pertemuan Megawati dengan Jokowi saat Lebaran, Hasto bilang itu tidak benar. Klarifikasi video pertemuan Megawati dan Jokowi disampaikan Hasto saat menyerahkan surat amicus curiae dari Megawati Soekarnoputri ke gedung MK. Hasto menyebut pertemuan hanya terjadi dengan pihak yang memperjuangkan kepentingan bangsa. Mengenai retaknya hubungan Megawati dan Jokowi pasca kontestasi Pilpres, menurutnya hal tersebut menyangkut prinsip. Bangsa pejuang, kita kan punya suatu prinsip. Jadi pada saat ini mau saya klarifikasi juga bahwa video yang beredar tentang pertemuan antara Bu Mega dan Pak Jokowi pada saat Lebaran itu sama sekali tidak benar. Tidak ada pertemuan. Kami menjadi benteng demokrasi. Sehingga pertemuan hanya dilakukan dengan orang-orang yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Telisik TV mengabarkan.